Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya Khususnya kelas 3 Mudah-mudahan kalian sehat semuanya Amin ya rabbal alamin Oke kita ketemu lagi di pembelajaran TK Yaitu tentang pelajaran margin Kemarin kita sudah mempelajari tentang Orientation atau posisi kertas. Selanjutnya kita akan belajar margin. Apa itu margin? Di sini margin itu adalah jarak antara tepi pengetikan dengan tepi halaman kertas. Itu adalah margin. Jadi bisa bisa dikatakan adalah jarak tepi kertas, ya. Nah, manfaatnya margin itu apa? manfaatnya adalah untuk mengatur dokumen agar dapat dicetak sesuai dengan keinginan jadi apa yang kita inginkan di Microsoft Word itu hasilnya sesuai nah di sini margin itu ada beberapa bagian margin terdiri dari empat bagian yaitu adalah margin atas bisa dikatakan dengan top yang kedua, margin kiri atau left. Yang ketiga, margin kanan atau right. Margin keempat adalah bawah atau bottom. Ya, yeah. itu margin top, margin left, margin right, margin bottom. Ya. Yeah. Oke, okay, kita di sini akan langsung mempraktikkan ke Microsoft Word. Kita langsung ke Microsoft Word di sini. Oke, okay, di sini sudah muncul tampilan Microsoft Word. Nah, ini berhubung start memakai Microsoft Word 2016, ya ini ya. Ini seperti ini tampilannya ya. Oke, okay, untuk... Margin itu ada di menu layout ya. Ada di menu layout. Kita klik di sini. E, di sini tepatnya margin ya. Nih, margin. Kita klik margin ya. Margin. Nah, ini margin yang sudah bawaannya dari Microsoft Word ya. Ada normal, narrow, moderate, wide. Mirror Red ini adalah semuanya bawaan dari Microsoft. Word. Contohnya ini. Kita mau memilih margin normal. Maka kita klik di sini. Klik. Nah. Yang dikatakan margin itu jarak tepi kertas. Ini ya. Arah ini. Ini namanya pointer ya. Yang yang ini. Ke posisi kiri ini ya. Adalah 2, 2,54 cm. Ini karena menggunakan margin normal. Jadi arah atau jarak pengetikan dari kiri sampai ke posisi pengetikan itu adalah 2,54 karena menggunakan margin normal. Oke, okay, di sini yang pertama adalah normal ya. Sini. Kita terlalu lagi di sini. Ada narrow. Narrow ini adalah kita lihat di sini topnya adalah 1,27 cm ini ini margin narrow ya semuanya sama topnya sama topnya sama leftnya sama bottomnya sama reknya juga sama ya ini kalau yang moderate ini tidak sama topnya itu 2,54 ya leftnya itu 1,91 jadi antara atas top atas sama margin kiri itu tidak sama ya kita coba di sini nih ya jadi agak ngecil ke sampingnya ini, ini ya itu perbedaannya ya Nah misalnya kita tidak mau mengambil yang bawaannya dari Microsoft Word, maka kita bisa membuat sendiri ya dan kita juga bisa menentukan sendiri ya berapa margin yang kita inginkan nah bagaimana caranya di sini ada yang dibawa sendiri namanya adalah custom margin custom margin di sini kita klik di sini ya nah di sini akan muncul tampilan tampilan yang seperti ini maka kita bisa memasukkan sendiri Topnya maunya minta berapa, Leftnya minta berapa, itu kita yang menentukan sendiri. Kenapa? Karena kita yang mem yang mem membuat sendiri, kecuali tadi itu yang mengambil dari bawaannya Microsoft Word, itu beda ya. Kalau dari bawaannya itu sudah ditentukan oleh Microsoft. Word Kalau kita yang buat ini, maka kita yang kita yang akan menentukan berapa yang kita minta, kita masukkan. Contohnya di sini topnya kita meminta yang 5 ya terus topnya 5 kemudian bottomnya kita kasih 5 juga kemudian lanjut leftnya kita kasih 5 juga kemudian regnya juga 5 nah setelah itu kalau sudah kita tulis seperti ini atau kita masukkan ke sini kita langsung tekan OK klik OK maka jarak ini ke sini atau yang yang namanya pointer ini ke atas ini ukurannya sama ya yaitu 5 cm kenapa karena yang tadi yang di, dimasukkan adalah sama semuanya sama-sama li 5 ya itu adalah margin ya jarak tepi kertas nah mau misalkan kita mau coba lagi kita buat lagi sendiri ya. custom margin kita klik di sini. Kemudian kita topnya mau minta 10. Ya. 10. Kemudian bottom-nya juga 10. Left-nya juga 10. But -nya, nya juga 10 ya. Setelah itu kita oke, okay. klik oke okay. sini. Oh, tidak bisa ya, karena terlalu besar. Oh maaf, ada ininya ya. Oke, okay. kita coba dulu sini. 5 apa? 8. Ya. 8 juga. Atau leftnya kita ganti 5. Kemudian, ringnya. 5. Jadi di topnya atasnya 8 bawahnya atau bottomnya 8 leftnya 5 racknya juga 5 ya jadi atas bawahnya tuh sama-sama 8 kiri kanannya juga 5 sama ya oke di sini kita oke okay. nah, di sini sudah nampak jenisnya ya jadi jaraknya ini ya ke atasnya ini adalah namanya margin ya ini area ngetiknya di sini titik yang yang namanya yang kedip-kedip ini pointer ini itu adalah jarak memulainya mengetik ya atau area ngetiknya di sini ya ini di luar ini namanya adalah margin ya makanya tadi dibagi empat ya ada margin atas margin bawah margin kiri ada margin kah? kanan ya itu adalah penjelasan dari margin mungkin dari sini dulu ya tentang penjelasan tentang margin ya mudah-mudahan kalian paham semua anak-anakku ya oke okay, saya akhir dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh